Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berbagi tentang informasi belajar dari rumah melalui TVRI, yaitu yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 8 November 2020. Ya, Indonesia Maju, peringatan Indonesia Merdeka tahun 75 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belajar dari rumah, ya. Nah, informasi-informasi itu antara lain yang pertama mungkin daftar isinya tidak perlu, ya. Yang paling utama yaitu tentang jadwal, ya. Jadi jadwal, ya. Bahwa ini pengantar saya baca sedikit, ya. Program belajar dari rumah yang disebut dengan PDR oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran selama anak belajar di rumah karena terdampak masa pandemik COVID-19. Ya, tayangan dalam program BDR meliputi tayangan untuk anak usia PAUD dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA, SMK dan sederajat, dan program keluarga dan kebudayaan. Pembelajaran dalam BDR ini tidak mengejar ketuntasan kurikulum, tetapi menekankan pada kompetensi literasi dan numerasi. Selain untuk memperkuat kompetensi literasi dan numerasi, tujuan lain dari program BDR adalah untuk membangun kelekatan dan ikatan emosional dalam keluarga, khususnya antara orang tua, wali dengan anak melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, serta menumbuhkan karakter positif. Untuk masukan dan saran mengenai program ini dapat mengisi survei di mengunjungi website atau mengirim surat elektronik ke pengaduan.kemdikbud.go.id. Untuk yang di daerah 3T dapat mengirim SMS gratis dengan mengetik BDR dan kirim ke 93456. Tetap belajar dari rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah pencebaran COVID-19. Ini jadwal program TVRI, ya. Jam tayang mulai jam 8 sampai jam 8.30, ya. Mulai dari PAUD, ya. Senin 2 November 2020, Jalan Sesama, Semangat Momo. Selasa 3 November, Percobaan Sains. 4 November, Alat Transportasi. Kamis 5 November, Jadilah Teman Yang Baik. Jumat 6 November, Lingkunganku. Sabtu 7 November 2020, Si Unyil Episode 9. Buku cerita episode 9. Minggu 8 November adalah Kita Wayang Kita episode ke-5. Dilanjutkan dengan jam 8.30 sampai jam 9. Itu adalah Kisah Wiko Si Awan Kecil dan Membaca Buku Bus. Ini tanggal 2 November. Itu tanggal 3, ya. Masih kelas ini, ya. Kelas 1 sampai dengan kelas 3, ya. Satuan Tidak Baku, Satuan Panjang dan Luas. Tanggal 4 November, Sahabat Pelangi Karung Terdampar. Kamis 5 November, Membandingkan Berat, Pengenalan Berat, Soal Cerita Tentang Berat, Menuliskan Waktu, Main ke Kebun Raya, Klub Rumah Pohon Episode 10, dan Hari Minggu Dapur Anak Episode ke-5. Ya. Jam 9 sampai jam 9.30 untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, ya. Senin tanggal 2 November Bangun Datar dan Bangun Ruang. Tanggal Selasa 3 November Gagasan Pokok. Rabu 4 November Pengawetan Makanan. 5 November Hewan dan Buah Langka. 6 November Bangun Datar dan Bangun Ruang. Sabtu Tokso Laut Masa Depan. Tokso Doa Hari Minggu, Tokso Laut Masa Depan Kita. Jam 9.30 sampai jam 10 untuk SMP. Senin 2 November Kisah-Kisah Kesuksesan. Selasa Kalor. Rabu
pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Kamis 5 November geometri transformasi, Jumat tari soya-soya dan seni jaranan, Sabtu tekso laut masa depan kita, Minggu tekso laut masa depan kita, ya. Jam 10 sampai jam 10 lewat 5 ya, pelajaran 32 selamat datang rumah pohon hari Senin ya. Terus Selasanya pelajaran 32 selamat datang rumah pohon hari Rabu 4 November mempelajari pelajaran olahraga Amerika, Kamis 5 November pelajaran 33 mempelajari olahraga Amerika, Jumat 6 November pelajaran 33 mempelajari olahraga Amerika, Sabtu 7 November ya, ini mulai jam 10 sampai jam 11 pot bok seni rupa dan kolaborasi, pot bok seni rupa dan kolaborasi pada hari Minggu ya. Jadi hari Minggu dan hari Sabtu sama, pukulnya juga sama, yaitu 10 dan 11 ya. Pukul 10.30 sampai 11, 10.05 sampai 10.30 hari Senin 2 November mengenali unsur cerpen untuk SMA. Tanggal 3 November hari Selasa komposisi fungsi. Hari Rabu 4 November mengenal toko pendidikan Arif Rahman. Kamis 5 November menentukan fungsi jika komposisi fungsinya diketahui. Jumat video pembelajaran usaha jam dari kerang. Dan Sabtu dan Minggu ini sama antara SMP dengan SMA, yaitu potbok, seni rupa, dan kolaborasi. 10.30 sampai 11.00 keluarga Indonesia, ya, yang hari Senin 2 November mencegah kekerasan fisik anak di sekolah. Hari Selasa 3 November tahapan membaca pada anak. Rabu 4 November, apa yang seharusnya dilakukan dalam parenting. Kamis 5 November, lingkungan sebagai guru. Jumat 6 November, pembelajaran anak berkebutuhan khusus ya. Pada malam hari mulai jam 7 sampai pukul 21, yaitu dilaksanakan talkshow pada hari Senin 2 November tentang fauna dan budaya, serta beranda Pak RT, kekuatan tradisi merespon pandemi ya, Sinema Ketoprak episode 8 dan 9. Sedangkan pada malam hari pukul 21 sampai pukul 23.30 ya, hari Senin tidak ada kegiatan, hari Selasanya PKN, dasar konten tradisi Nusa Toa Kulintang Kawanua Tanah Air Project. Dan pada hari Rabunya sama ya, Rabu 4 November PKN. Dan hari Kamisnya juga sama, yaitu PKN 1 Lengger Lanang Tari Basamu. Jumat tidak ada, dan pada hari Sabtu PKN pertama Avikila Jogja Hip Hop Foundation Navikula Teori Diskotik 5 Musik 2 Warna dan Forwetti. Itulah ya jadwal dari TV Education ya, TV Edukasi ya, kompetensi yang dikembangkan paling utama yaitu literasi dan numerasi ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang.